dengan saya Dila. Di vlog kali ini saya akan mengisi kekosongan kita di Pidi Toys. Sekarang saya berada di Kota Bengkulu dan di sini sekarang dalam masa wabah corona. Yeay, selamat datang di Pantai Panjang. Bagi kalian yang belum tahu, Pantai Panjang adalah salah satu ikon Provinsi Bengkulu loh. Pantai Panjang adalah pantai terpanjang se-Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Kita harus bangga nih. Selamat sore, sekarang aku lagi di BIM. Di sini kita katanya harus pakai masker loh sebelum masuk, biar safety karena ada wabah corona ini. Oke, sekarang kita turun. Oke teman-teman, sebelum masuk mall kita diwajibkan cuci tangan dan cek suhu terlebih dahulu ya, supaya bebas corona. Tadi lolos dari cek ngecekan suhu berapa Dodo? Ayo 35. I don't know. Ini lagi di lantai 1, Dodo. Sudah. Ada kameramen. Nah, jadi guys, setelah masuk hanya ada beberapa toko yang buka, kayak 61 itu tutup. Kayak benar-benar cuma ada hypermart yang buka. Terus kayak toko-toko kecil di sini itu benar-benar kosong, beda banget sama biasanya. Benar-benar social distancing. Bisa banyak sekali tanda silang di kursi untuk jaga jarak ya, this long distance. Wabah corona jadinya sepi. Bisa dilihat kan? Teman-teman di sini sepi banget karena corona, jadinya sepi deh. Coba lihat di sekitar. Nah, beginilah contoh social distancing yang benar ya. Beginilah suasana di hypermart. Lumayan sih, nggak terlalu sepi karena kebutuhan pokok itu selalu dibutuhkan.
biasanya kan buka terus. Sekarang bisa aja sendiri teman-teman, gimana kondisinya? Sepi sekali. Matur ya kene. Mas. Ya tapi yuk. Parannya diskon ponsel lagi yuk. Iya. Duh. Di Jakarta doh, di Jayan pernah 15.000 ya. Ayo dibikin jalan sini dah yuk. Sadar dah. Jalan tengah sini. Terus pesan ora. Anyway, gak cuma matahari aja yang tutup, ternyata bioskop juga. Yah, sedih deh, gak bisa nonton. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!